أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا قولوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Kita awali pengajian subuh dengan sama-sama membaca. Tolong Bapak Ibu ikuti ya. Bapak Ibu ikuti bacaan saya. Pajak tumpah kopi. Elok-elok. Lah, ikut yang kubaca ya. Bismillahi masya Allah. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira. La yasukul khaira. Illallah. Illallah. Bismillahi masya Allah. Bismillahi la yasrifu su'a illallah bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah bismillahi ma syaa Allah la yasukul khaira illa Allah bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah bismillahi ma syaa Allah la yasukul khaira illallah
Bismillahimasyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahimasyaallah. Makana min ni'matin paminallah. Bismillahimasyaallah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kata Ibnu Abbas, siapa yang membaca itu tiga kali, yang awak baca kan tiga kali. Siapa yang membaca itu pagi, petang, tiga kali dibacanya, mengutip hadis Nabi itu, maka Allah akan menyelamatkan inyo dari tiga bencana, yaitu bencana kebakaran, tenggelam, pencurian. Jadi siapa yang membaca itu, maka Allah akan menjaga orang itu dari tiga bencana. Bencana tenggelam, kebakaran, pencurian. Amalkanlah. Amalkan. Nah, kalau lu dapet, diusahakan dapet. Itu diambil daripada Ibnu Abbas. Itu zikir dari Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir alaihissalam yang tadi. Jadi baca pagi sudah subuh, baca petang sudah asar. Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, makana min ni'matin paminallah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dabe. Bu. Le dabe. Lahi kopi Ustaz. Le dabe nya lahi kopi. Nah, aku yakin dabe. Insyaallah dabe. Ini Bang. Rupanya abang awak kau Pak Camat, orang tua beliau wafat malam penujuh malam itu ya. 84 umurnya, subhanallah. Usia yang tua. Untuk daripada ayah Pak Camat yang meninggal dunia, kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, keluargaku semuanya yang dirahmati Allah. Satu hari Khalifah Umar bin Khattab selesai solat subuh. Ditengoknya lah jamaah solat subuh. Khalifah Umar kok imam, inyo pemimpin, inyo imam. Kalau dalam Islam tuh memang model itu. Inyo pemimpin agama, inyo pemimpin umat. Itu yang idealnya. Inyo tuh pisah do. Sejak belandunya awak kok dipisah-pisah. Kalau zaman dulu, inyo ulama, inyo pemimpin. Inyo pemimpin, inyo ulama. Maka kalau payah ke Jawa, pada umumnya ratu-ratu budoke itu. Alun-alun keraton masjid godang. Alun-alun keraton masjid godang. Tetap seirama. Payah ke Jawa, berjalan, itu tetap Jogja lah contohnya. Lai alun-alunnya, lai masjid godangnya, lai keratonnya budoke. Karena ini satu simbol pemerintah yang berjalan. Nggak bisa main-main surang-surang. Iku harus kembalikan ke masa depan. Jangan sampai bermain politik Belandu itu. Karena kata Muhammad Nasir, iku bahasa awak gue ya. Bahasa awak, itu bahasa Indonesia ada. Lai, mengertinya? Main lah. Tentu ada yang ada, Pak Ketua. Apa saja?
Oh, banyak orang Jawa. Leng roti nyembak, mana? Ngertos. Ngertos. Kalau lah ngertos sudah aman tuh. Jadi kata Muhammad Nasir, salah satu tokoh pentolan Indonesia, pernah menjadi Perdana Menteri Muhammad Nasir dan lebih dikenal sebagai Ketua Masumi, itu teori Belanu itu memang pada rusaknya. Macam mana teori Belanu itu? Kalau umat Islam, kalau rakyat Indonesia itu masalah agama untuk ibadah itu tidak usah dihalangi, jangan dihalangi, kalau perlu difasilitasi, diberikan tempat, masjidnya dibaguskan, kemudian kalau ada keperluan tentang agama layani. Itu teorinya, sehingga dianggap Belanda itu kawan, sahabat. Tapi kalau mereka sudah berbicara masalah ekonomi, lah bercakap umat Islam itu atau rakyat tadi masalah ekonomi, lah gelisah tentang ekonomi, lah terbentuk pula ekonomi umat Islam melalui SI, Syarikat Islam, SDI, Syarikat Dagang Islam. Itu dulu tuh Haji Samahudi, Cokro Aminoto. Itu kalau buka sejarah itu jarang, kalau orang gini tidak akan tahu, anak-anak kita, sejarah itu. Menyaingi perdagangan Cina itu dulu kita bacalah. Ada buku karangan Orde Baru itu, 30 tahun Indonesia Merdeka, coba buku itu banyak jahit jilidnya, ceritakan. Kalau mereka sudah cerita ekonomi, hati-hati, sudah mulai hati-hati. Kalau ibarat lampunya, kalau tadi masalah ibadah lampu hijau, kalau ikulah lampu kuning, iku patut dicurigai. Yang nyampe kuliahnya ekonomi awak. Indonesia ini menjadi gonjang-ganjing itu kan persoalan ekonomi. Karena sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sibuk untuk dikuras, diambil, itu ekonomi, diambil. Kita tidak menyalahkan siapapun dalam perkara ini, bukan menuduh person demi person, tapi terjadinya kemelut di sebuah daerah sering terhubung dengan masalah ekonomi alias masalah duit. Di mana aja lah. Contohlah wasobek min koci, misalnya Irian Jaya diperobohkan karena lah tambang omehnya peripot. Sibuklah gonjang-ganjing itu. Dan yang paling tragis itu kalau nanti mereka sudah mulai bicara tentang siapa yang akan duduk memimpin alias penguasa, ikut jangan dipelopeh. Bahasa orang kerennya politik, jangan dikenalkan sama orang itu politik. Padahal politik itu sesuatu yang elok, wajib dikenal oleh setiap diri awak. Kolino konen politiki awak. Orang yang tak tahu politik, konen politiki. Artinya apa? Musuh awak, penjajah itu Muhammad Nasir mengatakan, kalau lah cakap politik, itu inonak ledo. Lah macam-macam akan dituduhkan kepadanya. Balik ke cerita kaji, iku ingat yang tadi ku sampaikan, aku ingin mengajak umat Islam tidak boleh anti politik. Yang tidak boleh itu adalah berpolitik praktis di masjid dengan mengagung-agungkan seseorang, menonjol-nonjolkan kelompoknya dan merendahkan kelompok lain, itu tidak boleh. Tapi kalau umat Islam di masjid harus tegas menyatakan, hei orang Islam, kalau kalian memilih pemimpin, pilih pemimpin yang beriman. Salah tidak? Tolong aku tanya, salah tidak? Kalau aku menyebut, kalau memilih pemimpin itu pilih yang beriman, salah atau betul? Tapi orang ada yang tak suka. Jangan dikait-kaitkan pemimpin dengan agama. Itu katanya pencitraan atau apa namanya zaman kini, politik identitas.
muncul lagi nentu politik identitas. Nunggu lihat dikait-kaitkan politik dengan agama dah. Cuba bayangkan dia, Pak. Berarti banyak ayat Quran tercampak, Pak. Banyak ayat Quran tercampak. Inilah guna ayat Quran tuleh. Sedangkan ayat Quran itu boleh menyatukan. Jangan kau angkat pemimpinmu orang kafir dengan meninggalkan orang yang beriman. Artinya kalau lain orang beriman, yang beriman dia yang ke, jangan yang kafir. Sepakat tak? Iku aku berani menyampaikan, dah iku jamaah subuh. Orang subuh itu orang yang inomuirui nobeh munafik. Apa sebab? Kalau bekulah agak tengah hari kok cik, nah, itulah kotor udara kok. Kalau subuh pun kok masih bersih leh, masih bersih, belum tercemar. Ada orang begitu. Nah, jadi hati-hati, jangan pula awak konai dengan penyakit itu. Asalah berceramah, ustaz kok cik beko, tudonga beko masalah pemimpin. Olah waktu itu ustaz tu alah politik itu. Anu ketuan diundangnya tu ledo. Usahlah. Rusak awak. Akhirnya mau berkarek awak dikuasai oleh nanti duelo tu. Lai tahu berkarek. Lah payah menghitungkannya. Itu sedikit saya singgung ke situ. Hati-hati. Karena ini tahun politik. 2023 tahun politik karena menyongsong masuknya tahun 2024 penentuan siapa yang akan memimpin negeri yang kita cintai ini. Siapa presiden kita? Siapa gubernur kita? Siapa bupati kita? Siapa wakil rakyat kita? Siapa wakil utusan DPD daerah kita? Kitalah yang menentukannya melalui namanya pemilu. Itu konstitusional. Undang-undang yang mengaturnya. Ini penting, Pak. Memang jarang para ustaz cerita masalah ini karena ustaz-ustaz kita entah takut entah apa, saya tak tahu, tapi biasanya ceritanya mak salat, zakat, puasa, haji, bagaimana berzikir ke masjid. Enggak apa-apa, itu bagus. Tapi kita juga harus mengingatkan ada pengaruh antara pemimpin dengan tingkat keagamaan yang akan terjadi. Contoh Pak Camat mengeluhkan narkoba begitu hebat terjadi di negeri kita. Pertanyaannya, siapa yang wajib bertanggung jawab pertama tentang narkoba? Tolong, siapa yang wajib bertanggung jawab pertama? Pemimpin. Pemimpin yang akan wajib ditanggung jawab pertama. Kenapa? Dia akan dituntut nanti di hadapan Allah Ta'ala. Karena yang punya kekuasaan itu dia. Maka itu sebabnya ketika seorang sahabat mau menjadi pemimpin oleh Nabi, kata Nabi, jangan, kau lemah, kau tak kuat. Artinya apa? Kalau jadi pemimpin dia mesti kuat. Kuat menahan caci maki orang, kuat untuk melawan musuh-musuh kita karena pemimpin. Jadi itu Pak, ikut Pak Camat tadi menyampaikan sampai ada satu desa narkoba itu serupu dengan membeli kacang goreng. Apa yang terjadi di negeri kita? Apa yang terjadi di negeri kita? Maka yang pertama paling bertanggung jawab apa ya? Takut kone kopi kok. Bapak dan ibu, maka yang pertama ini penting saya sampaikan. Padek pun tiangnya. Karena awak akan menghadapi itu. Menghadapi itu nawa. Menentukan masa depan 5 tahun akan datang. Kini masunya. Balik ke cerita. Jadi Khalifah Umar subuh itu memimpin daripada semayang. Olah sudah semayang dicolunya jemaahnya. Nampaklah dinyo apa namunyo inu nampak dinyo namu kepala dinas pasarnya.
Dia punya kaki tangan khalifah. Kepala dinas pasar namanya Sulaiman. Lu nampak dinya tu. Subuh tu. Calunya lu nampak. Man. Bertanyanya ke sahabat lain. Mana Sulaiman? Anu tahu kami tu, kata jemaah kok. Anu betul tu, ke rumahnya wak. Poilah Umar bin Khattab ke rumah Sulaiman. Busulah omaknya di situ. Omak Sulaiman. Bertanyalah Khalifah Umar, "Bu, mana Sulaiman, Bu?" Dijawab oleh omaknya, "Oh Khalifah, mungkin inyo ketiduran Khalifah karena malam tadi lamunyo ibadah kepada Allah Taala. Artinya lamunyo kok sembahyang tahajud, zikirnyo penuh malam tadi sehingga membuatnya mengantuk." Apa jawab Khalifah Umar bin Khattab? "Sesungguhnya salat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada ibadah sunnah sepanjang malam." Itu kata Khalifah Umar bin Khattab. Seiring dengan hadis Nabi, "Man sholat subha fi jama'atin," siapa yang sholat subuh berjamaah, "paka annama qoma laila kulla," maka inyo seperti mendirikan ibadah sunnah sepanjang malam. Allahu Akbar. Disitulah faedah no ambil dari cerita kok. Pertama, Khalifah Umar tegas terhadap kaki tangannya tentang masalah solat berjamaah. Khalifah Umar peduli terhadap kaki tangannya. Aku ini salah dok. Kalau Pak Camat awak sebagai pemimpin tertinggi kecamatan Rokan, beliau selalu mengingatkan, "Hei kadesku, wahai kepala desa, hadir solat subuh bersama masyarakat." Tidak salah Pak Camat, karena itu bagian dari dakwah bagi penguasa. Tu ingat masuk Pak Ahmad dulu sebagai Bupati Rohul. Waktu Pak Ahmad dulu bahasa kami tanya boleh digoso itu dioro. Le tahu dioro digoso. Supaya ke masjid. Bahkan diagihkan semacam sanksi. Maka jawaban Pak Ahmad itu, "Ikut tanggungnya aku ke Tuhan. Kalau ikut aku ditanya besok lah kebuai. Aku sebagai pimpinan kalian." Apa itu nyanyo? Dalam artian, ternyata Khalifah Umar bin Khattab begitu perhatian yang terhadap keagamaan kaki tangannya. Rasulullah lah tiruannya. Jadi bukan dibuek-buek oleh Khalifah Umar, enggak. Karena Nabi Muhammad pun dicolok Khalifah Umar seperti itu. Contoh, waktu Nabi Muhammad lah selesai sembahyang subuh, dicoloknya sahabat. Lai rupanya sahabat non biasa sembahyang subuh, ini lai. Sehingga Khalifah Nabi Muhammad bertanya ke sahabat, "Mana si Sa'ban?" Namanya Sa'ban. Pernah ku cerita si kugakku. "Mana Sa'ban?" Dijawab sahabat, "Nu tahu kami do, ya Rasulullah. Rumahnya?" "Oh, rumahnya jauh. 3,5 jam perjalanan." Bayangkan Pak Ibu, seorang sahabat Nabi jalan kaki 3,5 jam untuk pergi menghadiri solat berjamaah bersama Rasulullah. Dan itu dilakukannya, inyo tetap menjadi orang pertama yang datang. 3,5 jam itu dalam riwayat, bisa buka nanti. Jalan kaki. Pada satu subuh tidak ada. Nabi pun menanyakan. Setelah itu Nabi pun berangkat menuju ke rumah Sa'ban. Sampai di rumah Sa'ban, busu dengan orang rumahnya. Maka Nabi bertanya, "Mana Sa'ban?" Dijawab oleh orang rumahnya, alias istrinya menjawab, "Apa kata orang rumahnya?" "Inyolah meninggal ya Rasulullah." "Lah meninggal laki gitu." "Lah meninggal orang rumah itu ya Rasulullah." Tapi tidak itu saja. Dalam riwayat, bertanyalah bininya, orang rumah, "Ya Rasul,
aku lain nak kutanyakan kepadamu ya Rasulullah. Waktu Sa'ban kan meninggal suami aku tu, lai tigu cakapnya yang inu ku paham sampai kini tu. Apa arti cakapnya tu? Apa itu? Pertama, inu kan meninggal menyebut seandainya masih jauh, seandainya masih jauh, seandainya masih jauh. Dan kedua inu mencakap seandainya yang baru, seandainya yang baru, seandainya yang baru. Dan ketiga, seandainya semuanya, seandainya semuanya, seandainya semuanya. Maku meninggallah inyo ya Rasul. Aku nak tahu dong apa maksudnya. Menjawablah Nabi sambil tersenyum. Nabi kan diagih Allah jawabannya. Dinampakkan. Apa kata Nabi? Suamimu mengatakan seandainya masih jauh, itu Allah menengokkan pahalu jalan kakinya yang jauh dari rumah ke masjid tadi. 3 jam setengah, pahalunya godang. Lek godang pahalu, senang hati. Sampai menyebut, seandainya masih jauh, mak bertambah ju. Mak bertambah ju. Dan kedua, seandainya yang baru, ponah suami ibu, pergi ke masjid, pakai jaket. Pergi ke masjid, pakai jaket. Busu di tengah jalan, orang miskin, kedinginan, dibukanya jaketnya kok, dipasangkannya, nampaklah pahalunya sebelum meninggal tu, godang wajah jaket usang kok, sehingga nyo menyebut seandainya yang baru, kalau yang baru lah lebih elok daripada ku pahalunya kok. Dan ketiga, inya bercakap seandainya semuanya pernah suami ibu kan makan roti, datang ulang meminta, diagihnya lah separuh, diambilnya separuh, nampaklah pahalu pemberian tadi, sehingga cakap mulutnya seandainya semuanya, seandainya semuanya. Ketahuilah ibu bapak semuanya, kita baru tahu hakikat hasil kerja kita di dunia ini tidak sekarang. Tunggulah bapak ibu, bersabarlah, sebentar lagi masa itu akan datang kepada kita. Bagaimana hebatnya pahala sholat subuh berjamaah, bagaimana capek letihnya, ngantuknya bapak ibu di dalam menunaikan perintah Allah, bagaimana kita susah payah menghadapi godaan, hambatan, rintangan dalam menegakkan agama Allah, baru akan nampak hasilnya. Tunggu sebentar lagi, masa itu pasti datang. Bapak ibu harus yakin. Kapan itu dimulai datangnya sakaratul maut kepada kita? Di saat itu akan dilihatkan apa yang akan kita terima bapak ibu sekalian. Maka Allah mengingatkan dalam Quran. Apa kata Allah Ta'ala? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja pahalamu disempurnakan pada hari kiamat. Disempurnakan, belum sempurna sekarang, disempurnakan di hari kiamat. Paman zuhziha anin nar, siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang menang. Itulah orang yang menang, itulah orang yang menang. Wa mal hayatud dunya, tidak adalah kehidupan dunia illa mataul ghurur, kecuali perhiasan atau harta yang menipu. Maka ini ayat ini dan ceramah pagi ini memberi semangat pada saya dan kita semua. Jangan nak copek-copek menapek pahalu dari Allah kini. Tak usah. Hidup kau tempuhlah dengan ikhlas, dengan semangat. Tunggu, yang kafir kan mati, yang beriman juga kan mati, yang kaya kan mati, yang miskin juga kan mati, yang berpangkat kan mati, yang rendahan tak punya pangkat juga akan mati.
Dan ketika kematian itu datang, barulah tahu awak manonun omeh asli, manonun omeh palsu, manonun seiyuyunya punya awak, mano yang hanya sekedar tumpangan sebontasan, yang orang bodoh mengambil yang palsu meninggalkan yang asli, orang bodoh mengambil yang panah rusak meninggalkan yang kekal. Itu orang bodoh. Awak tidak mau jadi orang bodoh, awak nak menjadi orang pintar. Siapa itu orang pintar? Kata Nabi SAW dalam hadisnya, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar, orang cerdas, orang cerdik adalah mandana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan nafsunya, keinginannya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk persiapan matinya. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang kita ambil di sini apalagi? Nabi peduli dengan sahabatnya terhadap persoalan agama. Maka hari ini saya berharap semua kita yang hadir hendaklah senantiasa peduli terhadap keadaan agama di tempat kita. Inilah sebenarnya inti judul yang saya kirim untuk ditulis. Apa temanya? Temanya, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Tolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran di surah Muhammad. Surah Muhammad, ayat 7, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, intansurullah, jika kamu menolong Allah, yansurkum, Allah pasti akan menolongmu, wa yusabbit aqdamakum, dan meneguhkan kakimu di atas syariatnya, di atas jalan yang benar. Tapi syaratnya lain, tolong Allah. Apa itu tolong Allah? Bukankah Allah itu maha segala maha? Betul. Yang dimaksud tolong Allah, tolong agama Allah. Tolong agama Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah? Saya sebutkan saja di sini. Karena waktu kita yang sedikit, cara menolong Allah, yang disebut menolong agama Allah itu, saya beri pagi ini 3. 1. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, mulai dari diri kita. Itu yang pertama. Setiap diri awak kok, kojukan perintah Allah, hentikan larangan Allah, mulai dari pribadi awak. Itu menolong agama Allah. Jadi kalau nak menolong agama Allah, ibda binafsi, mulai dari diri awak. Apa itu? Kojukan yang diperintah, hentikan yang ditugas. Aku perintah Allah, aku togah Allah, belajar turih di majelis ilmu. Tanya ke tuan guru, para ustaz awak, tapi tahu wak beku manun perintah manun larangan. Contoh, kusaboy. Bu, kalau turuh ngawak urang obang, apa yang akan wak kerojukan? Perintah Allah di situ aku. Turuh ngawak urang obang, atau turuh ngawak terahim. As-salatu wassalamu alaik. Tudonga dewa itu, aku perintah Allah nungkar tu ndape kuat situ. Apo? Siapkanlah diri untuk salat. Sebab 5 menit leh kan obang. Ha, tudonga obang. Hayya 'alas salat. Apa perintah Allah? Apa perintah Allah? Semayang. Semayang. Maka kalau itulah tu kujukan di setiap awak, GSSB ku ini subuh ni ramainya dok. Ini subuh ni dok. Aku selalu khawatir. Subuh ramai, tapi 5 waktu ambil waktu lain awak cuek. Jangan. Enggak boleh. Subuh ini adalah langkah awal supaya kuat sehingga waktu nanti zuhur, asar, maghrib, isya, hati itu selalu siap terpanggil. Karena subuh yang berat kita hadir, tentu yang lebih ringan akan mudah untuk hadir. Di setiap itu ada perintah Allah. Maku copek. Maku kalau awak nak menolong agama Allah tu, yang pertama kunjukkan perintah
ontikan togah mulai dari diri awak masing-masing. Larangan Allah aku banyak, banyak. Contoh larangan Allah sangnyang, menyogok dengan yang disogok hukumnya neraku, boleh atau tidak? Tolong jawab jemaah subuh, sogok menyogok boleh tidak? Halal tidak? Haram. Besok datang orang misalnya nak dipilih, disogoknya wadih 1.000, 50.000, jilbab tipih, rebana seset, bola poli, bola kaki, pilih aku, mau tidak? Tolong jawab, mau tidak? Tolong jawab, mau tidak? Kan lah mulai kan. Aku tanya ulang balik, sogok menyogok halal atau haram? Halal. Sogok menyogok neraku atau serubu? Kalau datang orang muagian duit 50.000, 100.000, jilbab tipih, kamu nak rebana seset, bola poli semua, bola kaki semua, pilih aku, terima ini. Beku aku cakap ibu-ibu, itu lain ustaz, itu lain tu Pak Camat, itu no masuk tu loh. Jadi aku tegaskan, kalau jamaah subuh samyang ino bisa memegang komitmen, ino bisa memegang komitmen atau istiqomah, kalau awak yang subuh samyang ino bepancang, ino bak batu karang, macam mana orang di luar yang ino mengenal agama dengan kuat, lebih mudah robahnya. Kenapa kusinggung kusitu contoh larangan? Karena hari iko kukait ke yang tadi, mengapa orang-orang elok payah duduk menjadi pemimpin? Coba aku tanya awak, apa sebab orang elok payah duduk menjadi pemimpin? Tolong jawab, apa sebabnya orang elok payah menjadi pemimpin? Yang pertama, orang elok inonya pandai etong sogok menyogok karena nya tahu itu haram. Nan kanu inulai kan dimuekannya. Artinya taruhlah beku, misalnya mengalahkan lawan petadin tu pasu soboi ini, inulai kan dimuek. Koreh batu, koreh tidur leh. Jadi perlu ingat, mengapa negara ko payah dibolu, mengapa keadaan kampung payah dibolu, karena orang yang naik menjadi pemimpin itu pada masu-masu yang dulu itu tetap tolak ukurnya adalah kata orang menilai yang hepeng dona mengatur negara ko. Disebut emas ini NPWP nomor piro, wane piro, nomor berapa, duitnya berapa. Kalau itu masih berlaku, jangan berharap banyak perubahan terjadi di negeri yang kita cintai ini, walaupun sudah dibuka oleh Allah beberapa borok yang hari ini terjadi. Coba bapak ibu baca itu di koran, bapak ibu tengok di YouTube, bagaimana ulasan Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Contoh saja ucapan beliau apa, apa sebut beliau, kalaulah tidak terjadi korupsi di bidang pertambangan, kalau inulai korupsi di bidang pertambangan, rakyat Indonesia bisa digaji tanpa kerja 20 juta setiap orang setiap bulan. Berarti Indonesia ku kayu, Pak. Indonesia ku kayu. Cuma masalahnya kini kekayaan itu diolah oleh hanya segelintir orang. Rakyat tidak bisa berbuat apa-apa karena rakyat sudah dibodohkan dengan politik, money politik alias politik duit. Awak noleh dapat 50.000, gua noleh. Apalah ibu-ibu kok dapatnya jilbab tipih nanti leh.
baju kaos tu Allah pasang ini mudik nah, ikutlah inyo, ikutlah inyo. Tentunya dalam joki joki lihe tu. Mulai sekarang tobat, kita tobat, kita putus itu, kita coba di pemilu 2024 kita coba jangan pakai duit. Siapapun yang mencalon jangan pakai duit. Ino kan kayu ada 50 ribu tu lo. Jangan dibuat je cakap leh nembon tiang gini nizu atau nizu. Yang buat je tu lo. Nyala naik tenyo. Puno mak mak napek juga bagian. Masalahnya misuk nak korupsi sorahnya lah nembon tiang aku kininnya. Mai. Ha. Kalau supi itu payah malu untuk bang. Payah bang. Payah jahe etongan itu. Aku hanya datang mewagihkan penjelasan. Yang kedua menolong agama Allah itu dengan apa? Dakwah. Dakwah jangan diartikan ceramah serupa aku ceramah, tidak. Yang disebut dakwah mengajak, menyeru, memanggil orang agar kembali kepada Allah. Hidupkan pada setiap diri awak. Sebagai orang tua, hidupkan di rumah tangga. Sebagai pemimpin, hidupkan di masyarakat. Sebagai sesama jiran tetangga, salinglah di dalam nasihat menasihat. Itu sudah hidup dakwah. Dan yang terakhir, karena kita diikat waktu ini, yang terakhir menolong agama Allah yang ketiga adalah pilihlah pemimpinmu yang pemimpinmu itu menolong agama Allah. Itu nampak nanti. Nampak itu. Nah, dek lontonglah datang. Ah, tanduk sate rupanya mah. Banyak cucuk daging nampak kau kan? Ah. Memang kalau GSS Berokan kau ketua luar biasa. Alhamdulillah lah. Ah. Mudah-mudahan selalu kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, dek midang kolah tibu, aku pun nak copek jo. Etongan tu kan, lu ngapo tu lo. Jadi balik ke terakhir ke taden, tolong menolong agama Allah itu dengan memilih pemimpin yang akan menolong agama Allah. Nampak tenya bagu. Jangan main serobot bak babi butu men etongan itu. Jangan. Aku pesan pada. Bersyukur awak ku Allah Ta'ala hidup di negeri Indonesia. Bersyukur awak lai sistem yang bebas. Bebas itu apa? Menentukan awak. Sehingga ada ucapan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Indonesia menganut demokrasi. Demokrasi disorahkan kepada rakyat. Di mana rakyat bebas memilih siapa anaknya. Tak ada paksaan. Kalau lain mau masuk, kena hukum daripada hukum negara. Maka pilihlah besok legislasi legislatif awak DPR. Urang-urangnya, kalau potong aku ingat ke ceramah abang sebelum aku potong etong kepala desa itu. Pilih ni semayang subuh berjamaah kaum saja. Kau ini semayang subuh saya pilih lah. Betulnya abang sih kotor ngalih potong. Abang Pak Camat nyebut itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi Pak Ibu itu pesan aku. Mudah-mudahan pesan ikulah sampai Allah saksinya. Mari sama menolong agama Allah. Karena kenapa agama Allah yang harus kita kuatkan? Kalau orang itulah bu agamo, kalau orang itulah bu agamo dan betul agamonya, maka akan lahir pertolongan Allah dalam kehidupannya tadi. Yakinlah. Ini kan terjadi doiku bayang dia Pak. Lah terbuka pandek. Pak Mahfud MD menyampaikan waktu kasus 349 triliun. Ini sehingga berdebat panjang pada perdebatannya dengan komisi tigu Bapu. 349 triliun Pak. Itu ini joleh. Itu yang disebut ini joleh. Bukan masalah korupsi tidak korupsi, tapi ini joleh salurannya manonya. Kalau diagih kerokan hulu itu Pak. Bisa belanja urokan hulu kok 300 tahun Pak. 300 tahun 7 keturunan hidup. Karena APBD wak rokan hulu 1,3 triliunnya. Ikun nenenu jolek 349 triliun.
1 triliun itu 1000 miliar. Iya deh. Awak ni pun nak nampak barang, dapat cerita mengenyok kan? 1 miliar itu 1000 juta. Oh Tuhan, luar biasa. Maka Bapak Ibu, bersabarlah. Jalanilah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau dapat awak pemimpin, mulai dari pusat sampai daerah, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, trias politika, dapat awak orang takut kepada Allah, sayang kepada rakyat, la ilaha illallah, makmur daerah awak, senang hitungan awak. Kok sifatnya apa tadi, kemaksiatan, kemungkaran, itu bisa copek ditobang karena ada kekompakan gerakan dari seluruh pemimpin ditambah dukungan masyarakat. Itu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, dan sebagai koordinator GSSB juga saya mengucapkan terima kasih saya diberi izin untuk menyampaikan di masjid ini. Ku masjid ku langganan ko bang, nampaknya bagi aku darussaadah karena putang pun di siku jo. Alhamdulillah lah kita sampaikan manu hal-hal pontiang, mulai dari tadi masalah pemimpin yang peduli dengan jamaah sampai amal-amal yang harus awak kerojukan. Jangan khawatir nanti loket meninggal awak akan dapat itu, nampak dewa manon subona punya awak manon tidak. Kemudian terakhir tadi menolong agama Allah tu tigo, satu kojukan perintah Allah, pentingkan togah mulai diri awak, dan kedua idukkan dakwah dalam kehidupan awak. No mesti ceramah tu, numpun dia mau ajak mau ajak ingat mau ingatkan, dan ketiga pilih pemimpin awak yang akan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ingat lelo negeri awak ku bakal turang akan pesta godang. Pada sebenarnya bukan di pesta. Do kalau lambang pesta, kau kau hura-hura ujung di pesta. Akan melakukan pemilihan untuk pemimpin awak. Yang baik datangnya dari Allah. Yang salah kelemahan diri saya. Mohon kiranya Bapak Ibu memaafkan. Namun sebelum saya tutup, lain pertanyaan dari aku karena masih lain bidang. Kiru-kiru. Tolong jawab dengan kompak. Tolong jawab dengan kompak. Ibu-ibu, apa-apa keluarga aku di siku. Onak no apa ibu, pemimpin rokan hulu ko urang bu agamo. Yang kompak, onak no. Arti maksud aku ko, awak usahokan pemimpin rokan hulu ko besok urang agamo, dari agamo, urang agamo, onak tu no. Lajun nanti dulu lah kan. Tapi nak pakai duit dah. Ha? Nak pakai duit dah. Oh, nak ngapu dah. Ha. Kalau masuk kaji nama kita. Alhamdulillah. Itu nampak tiangnya pengajian tu. Ha. Doakan samyang lah. Doakan samyang. Aku lahir rencana nak maju untuk Bupati Rokan Hulu. Jangan tepuk tangan. Lahir rencana. Kalau disebut rencana, ulun pasti tergantung daripada dukungan umat Islam, tergantung dukungan jamaah. Kalau memang jamaah onak, kutinggalkan pegawai negeri aku, maju aku ke situ. Dua boleh tahun lah aku baru pensiun bang. Dua boleh tahun lah baru aku pensiun. Tapi kalau onak masyarakat kok, tokoh agamanya, kok ini pun aku, tapi kalau lain nampaknya kita dukung bersama. Tapi kalau aku kini lah menyebut di mana-mana lah aku sebut. Menengok keadaan rokan hulu ko terpasu tokoh agama maju. Masalah politik memanglah wak bahas tadi. Rasulullah politik, sahabat politik dan seluruhnya politik. Tapi ni jolek carunya dengan caru yang elok. Maka rencana nak maju 2024 kalau memang dapat izin dari Allah dan lain dukungan masyarakat. Kalau ino ino ngapu do, ngele masalah do. Artinya tidak menjadi ambisius dong. Jalurnya kita tempuh independen dulu, yaitu jalur dukungan masyarakat, bukan partai politik. Jadi bukan dari partai politik, dari masyarakat. Nah, dari masyarakat itu sedang kita susun gini. Kita terbuka sama yang punya, terbuka. Sedang kita susun gini. Nah,
Lah sampai pesan, alhamdulillah, masalah ke depan bagaimana perjalanan dakwah kita, dakwah tetap menjadi yang pertama dan utama, mengajak diri keluarga dan umat untuk bisa selamat dunia akhirat dengan mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tetap semangat di GSSB, jauhi perpecahan dan permusuhan. Kalau ada yang silang sengketa, maka hendaklah kita bersabar dan memperbaikinya agar menjadi kembali baik. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup bukorong kampung bermasyarakat. Kok baik datang dari Allah, kok salah kelemahan diri, mohon dimaafkan. Akhirnya kita tutup dengan doa kiparatul majlis. Tolong ikut. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.